Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kita buka dulu ya channel ini. Welcome back to the channel Firman LF. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini saya hanya ingin berbagi cerita kepada teman-teman sekalian bahwasanya ini mengenai COVID-19 atau corona, ya, virus corona, wabah atau virus yang kita hadapi sekarang ini seluruh dunia lah. Jadi saya hanya mau sampaikan kepada teman-teman bahwasanya ayolah kita saling bersatu menghadapi virus ini. Dengan cara apa? Ya, social distancing. Terus kurangi keluar apabila tidak penting. Ya, karena kalau bukan kita, siapa lagi coba? Jadi untuk itu mohon kesadarannya, teman-teman. Mohon kesadarannya biar mulai dari medis, pemerintah, dan masyarakat, pokoknya semuanya, dari TNI, Polri, pemerintah, dan medis, yaitu garda terdepan. Nggak bisa juga ini akan berhenti kalau bukan dari kesadaran kita masing-masing. Karena wah, luar biasa ini. Apa ya, begini teman-teman, mungkin teman-teman enggak rasakan apa yang dirasakan orang yang terkena dampaknya itu. Enggak, apa maksudnya, yang terkena dampaknya mungkin teman-teman enggak rasakan. Contohnya teman-teman, ada orang misalnya usahanya kasihan toh, usahanya yang sebelumnya bagus jalan terus, semenjak ada wabah ini ya down, langsung turun, malah ada yang tutup. Ayolah berpikirlah, kalau tutup gimana coba dia mau makan, apalagi sudah ada berkeluarga, mana nih yang ada anaknya, istrinya. Ayolah kita sama-sama berperang untuk melawan wabah ini. Ayolah teman-teman, saya sangat kasihan sebenarnya ini. Kenapa saya kasihan, maksudnya apa ya? Janganlah kepala batu tuh, sudah ditanya hari ini besok lakukan lagi, jangan. Ayolah ikuti imbauan pemerintah, jangan keras kepala. Apalagi nih, wah luar biasa dampaknya itu. Pertama, krisis keuangan, pasti krisis keuangan. Karena usaha pastinya mengendap, tidak lancar. Yang kedua, angka kematian semakin tinggi. Ayolah teman-teman, kita saling bersatu melawan COVID wabah ini, agar COVID ini hilang di Indonesia dan seluruh dunia, agar dunia kembali normal, agar kita bisa melakukan kegiatan atau aktivitas kita kembali. Karena kalau mungkin seperti ini terus, entah sampai kapan coba, entah sampai kapan mungkin seperti ini terus. Janganlah teman-teman, jangan egois. Itu sih, jangan egois. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Dan sebenarnya panjang sekali mau saya bilang. Yang penting-penting saja teman-teman toh. Ayolah kita saling bersatu menghadapi wabah ini, wabah virus corona COVID-19. Ya itu saja, dan ikuti himbauan dari pemerintah. Ya,
Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata saya yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.